فتوكل على الله إنك على الحق المبين. Bagaimana jika ada seorang ikhwah yang menjanji seorang akhwat bahwa ingin menikahinya dalam 1-2 tahun setelahnya? Ini banyak terjadi sekarang ini, Masya Allah. Jadi penanya ini dia sudah melakukan sensus ya, sehingga dia tahu ini kejadian banyak terjadi sekarang. Ya, dan saya sudah ingatkan ya, ini bahaya namanya. Dan seorang tidak boleh seperti itu, masuk dalam hal-hal yang seperti ini. Ya. Kadang memberi fitnah kepada dirinya sendiri, kadang memfitnah juga orang lain. Memfitnah si perempuan. Maka hal-hal yang seperti ini tidak boleh dia masuk di dalamnya. Kalau dia ingin menikah nanti, pada saat ingin menikah, dia langsung melamar. Tidak usah main janji-janji. Iya. Jelas ya, karena di masa ini juga banyak pemberi harapan palsu. Ya. Jangan sampai dia termasuk orang-orang itu. Jelas bahwa pintu-pintu syaitan itu harus ditutup. Jangan seorang membuka pintu apapun yang bisa menyebabkan syaitan masuk melalui pintu itu dan menjerumuskan dia ke dalam kejelekan. Ya Nasrullah al-Afi wassalam. Baik.